yang kita belajar tu semuanya boleh define by none and no gates lah. Okay. Suara boleh dengar? Boleh, saya boleh. Dan kita akan pergi tadi, kita sempat habis sampai SOP tadi, POS. Dan kita pergi pada KMAP. Apa? KMAP ni. Tadi pun sempat habis, tinggal yang last je tau. So, tak sempat. Dulu sambung minggu depan lah. So, at the end ni boleh baca lah. Kita boleh belajar on theorem. Simplify commission logic. Use none or no. And then use the SOP function ni dengan KMAP. POS ni is just tunjuk je lah. POS ni basically complement of the SOP ni. Okay, cumanya peringkat diploma ni kita tak emphasize sangat on SOP, POS lah. Satu ni pun dah pening lah ni. Tambah lagi POS nanti migraine terus. Boolean algebra is the math of digit system. Variable is a symbol. To represent logical quantity. Yang kita buat z equal to ab campur abc campur d bar ke apa ni. And this one is a variable lah. This is called variable. Okay. And then complement ni is the inverse of a variable. Kalau kita ada a bar ni. Ini inverse je lah. So indicate by bar. Ataupun apostrophe. Sometimes dia tulis apostrophe macam ni. So kita ada A apostrophe, B apostrophe, C. Ini sama juga dengan A bar, B bar, C. Tengoklah ada buku some reference tu. Dia written as apostrophe. Some written as bar. Okay. Sama macam dalam modul yang saya bagi kat awak tu. Dia yang ditulis apostrophe kan. So, what is the main purpose learning this theorem ni? Is to reducing lah. Ni kita panggil reduce the Boolean expression to simplest form. Reduce ni kita panggil dia simplify lah. Okay, ataupun optimize kan. Mana kita nak tahu dia simplest form ni? First, kita tahu the Boolean ni is reduced. The expression ni is reduced lah. And then another sign dia adalah kita punya lita tu. Is circuit. Circuit logic pun reduced lah. Kalau kita pakai sebelum ni pakai 8 gate. Maybe after doing the simplification, we manage to have 4 gates. Macam tu lah. Okay. Okay, and then, okay. So, kita akan belajar beberapa rules ni. So, rules ni you tak perlu hafal lah. It's by logic je sebenarnya. By logic, biasanya kita akan dapat dia punya teori tu. Okay. Nama pun digital logic kan. Dia tak kosong satu je. Dia tak ada setengah, tak ada. Okay. Dua, kosong satu, dua tak ada. Melainkan kita belajar numbering tu. Tapi in terms of system logic, either zero or either one. Dua tu je. Okay. So the first point, kita panggil dia commutative law. Tak perlu hafal, tak perlu tahu pun nama dia. Yang kita perlu tahu hanyalah konsep dia je. Okay. So, kita ada A plus B sama dengan B plus A. Sama je. You nak tulis B kat atas ke, A kat bawah ke. Sama je. Ini nanti keluar depends on A plus B. Okay. Dia boleh jadi A plus B ke, dia boleh jadi B plus A. So, this one ni in terms of logic. Eh. Kalau in terms of writing apa ni, equation tu, boolean tu, kita kena tulis A, B, C, D tu. Itu akan refer kepada kita punya value kan. Kalau A tu kita punya MSB tu kan. Kalau kita ada A, B, C, D ni. A ni kita punya MSB kan. Lain pula. Cerita dia. Ini cerita on logic. Cerita dia on theorem logic. Okay. Bukan cerita on apa ni. Variable ni with regards to binary value. Tak lah.
Kalau with regards to binary values, kita tak boleh relocate dia punya location tu. Kalau kita ada AB 10 kan, kalau kita buat BA kan dia jadi 01 kan. Okey. Tapi in terms of logic sama je, 1 campur 0 pun 1, 0 campur 1 pun 0. Okey. Ini nak cerita in terms of logic. Kalau in terms of numbering tu nanti tak boleh tukar-tukar macam tu. Nanti kalau dah masuk expression nanti awak nak tukar A duduk depan B tak boleh. Okey. Ini cerita dia cerita logik je. Okey. Cerita logik lah. Bukan cerita expression. Okey. So A dot B pun sama juga dengan B dot A. So awak tukar ni duduk atas pun, ni duduk bawah pun sama je. So kita yang kedua kita panggil associative law. Tak perlu hafal, tak perlu buat apa pun lah. So yang ni A, B, C sama juga. Kalau awak sambung A kat atas ni, B kat sini, C kat sini sama je. Dia akan hasilkan A, B, C. Okay. Ini pentingnya kita tahu benda ni. Sebenarnya kita dah tahu pun. Kalau kita masuk lab hari tu, kita tak jumpa yang ada tiga kaki ni kan. Macam mana nak buat? Pakai dua logic gates lah. Kan? Sambung macam ni. Kan secara tak langsung tu, kita dah tahu sebenarnya. Cuma dia akan write dia theorem ni as a law dia lah. Okay? Sama juga yang bawah ni. Kita tak jumpa N yang ada tiga kaki contohnya. Tapi N tiga kaki ada dekat lab tu. Okay? Kita tak jumpa yang ada tiga kaki ni. Jadi macam mana kita akan buat? So kita akan pakai yang dua kaki lah. Sama macam ni. Kan? Okay. So as a result, A plus B campur C ni. B ni. Okay. Ni A campur B kan. Ni dah kurungan kat sini. Plus C. Sama juga yang ni. A yang ni kurungan kat sini. B plus C. As a result sama je. So dia adalah A campur B campur C. Sama juga yang ni A dot B dot C. Okay. And then distributive law. Yang ni kita dah belajar dalam algebra kan. We expand the equation. Okay. Yang ni darab ni. Yang ni darab ni kan. A dot ni kan dia A darab kan. Dia A B plus C. Okay. Cumanya dalam logik ni kita adalah dot ni kat sini. Okay. So dia akan jadi A dot B plus A dot C. Which one yang simplified? Yang ni ke? Atau yang ni? Yang mana yang equation yang simplified? Sebelah kiri ke sebelah kanan? Sebelah kiri. Sebelah kiri lah. Sebabnya you nampak ada dua gate je kan. Yang ni ada tiga gate. Jadi sebenarnya yang kita nak pakai ni yang ni. Nanti biasanya kita akan jumpa yang ni. Dalam equation boolean tu kita akan jumpa yang panjang ni. Jadi kita simplify kan kepada yang ni. Okay. Yang ni kita simplify kepada yang ni. Sama juga yang ni lah. Nanti biasanya kita akan jumpa yang ni. Biasa soalan kita akan jumpa yang ni. Jadi kita akan simplify kan yang ni. Jadi apa makna ni? Maknanya distributive law ni kita expand kan dia. Okey. Ada yang ni kalau kita jumpa yang ni kita akan factorize pemfaktoran. Kita jumpa yang ni kita akan faktorkan balik ke sini lah. Itu dia. Kalau kita cerita in terms of simplification. Biasanya kita akan jumpa yang macam ni. Dan kita akan simplify balik jadi macam ni. So yang ni ada 1 2 3 4 5. Ni 5 kan. Ni 1 2 3. Okay. So yang ni in terms of distributive law ni you expand the equations then you do the apa ni multiple multiplication tu lah. Gandaan apa ni pendaraban berganda ni kan. Darab sini darab sini. So you dapat A dot C, A dot D, B dot C, B dot D. Okay. And then yang ni yang kita banyak guna ni single theorem ni. Okay. A bar sama juga dengan A. Apa-apa yang double bar ni sama juga balik asal lah. A dot 0 is 0. Siapa yang tak faham ni? A dot 0 sama dengan 0 ni. Dari sini pun kita dah faham kan. Darab, apa-apa darab
kosong jadinya kosong. Apa-apa darab satu jadinya A. Ini tengok sini. Ini satu. Ini A. Ini adalah AND gate. Okey. Jadi Z yang keluar sini akan bergantung kepada A lah. Kalau A tu kosong, Z pun kosong lah. Kalau A tu satu, Z tu satu lah. Sebab sini input ni dah ada line yang aktif ni. Dah ada satu. Faham? Okey. Sama juga A dot A bergantung kepada A. Macam ni lah. A kan? A dot A bar 90. Kenapa A dot A bar 90? Sebab dia salingan lah. Kalau satu dah A, satu dah A bar, kan? Kalau satu dah satu sini, satu dah kosong, kan jadi kosong ni keluar sini. Sama juga kalau A ni kosong, sini satu, kosong lah. A plus kosong bergantung kepada A. Okey, sebab ni kosong. Kalau A plus satu, dia bergantung kepada, tak bergantung kepada A dah. So, A ni is don't care kan? Macam ni lah. Ini plus. Line ni dah ada satu. Jadi sini keluar berapa? Berapa keluar sini? Satu. Kenapa keluar satu? Sebab tambah. Sebab tambah dah keluar satu-satu lah. Sini Waimah ada banyak pun. Sini ada persamaan banyak. A campur B, C campur D ke yang lalu line ni. So kita tak perlu kisah pun. Is don't care lah. Tak perlu kisah pun. Sebabnya line ni dah keluar satu. Itu maksud dia. Ini maksud dia. Ni. Kadang-kadang you akan dapat persamaan macam-macam kan. A, B, C plus A, D plus C. Ni kan. Cuma-cuma campur. Campur satu. Jadinya ini apa maksud dia? Maksudnya sama juga dengan satu lah. Ini kan. Macam ni kan. Nampak lah. Lebih kurang je. Ini yang Z ujung lah. Okay. So kena tengok dia punya ni. Ini sebab dia ada kurungan ni kan. Kalau tak ada kurungan tu lain cerita pula. Ini kena tengok lah. Okay. So ini ibarat A lah kurungan ni kan. Dia ada kurungan lah. So dia ibarat A lah. So A campur A bar sama dengan 1. Ni kenapa sama dengan 1? Sebab macam cerita macam tadi lah. Okay, apa-apa yang dia dapat pun, dia akan dapat apa-apa A pun dia ada salingan dia. So A dot A bar sama dengan A. Yang ni cerita dia sama juga macam tadi lah. Dia bergantung kepada A. Okay, yang ni pun bergantung kepada A campur B. Okay. Yang ni kena buat faktor lagi ni. Ini tricky sikit lah. Kadang kena lukis. A campur B. A B lah. Kalau A sama dengan kosong, A sama dengan satu, dia bergantung kepada A kan? Ini sama dengan satu kan? Sini akan jadi kosong. Kalau B, kalau A sama dengan kosong, dia akan bergantung, sini akan jadi A sama dengan satu. So, B akan bergantung kepada B lah. Kalau B satu, satulah dia. Macam tu. Kadang nak fahamkan, kita kena lukis sikit. Kalau tak, kita ingatlah ni. Ini je yang tricky sikit. Yang lain, okay. Yang lain is by logic. Okay, yang ni yang paling penting, De Morgan's Theorem ni. Ni. Ini biar yang kita selalu pakai lah untuk buat SOP, POS tu. Kita ada. Okay, yang ni rules dia. A plus B panjang bar ni. Macam juga dengan A. Kalau kita pecahkan bar ni, kita kena tukar dia punya. Dia kena tukar dia punya operation. The bar is remain. Ni, kita pecah ni. Nampak ni? Pecah ni. Pecah dekat sini kan? Jadi once we break the apa ni long bar tu, we need to change the operation dia daripada positif pergi kepada dot, daripada dot pergi kepada summation lah. Okay,
Ini dia. So sama je. Ini adalah gate NOR gate ni. Function dia sama kan NOR ni. Dapat yang ni pun sama. Nampak ni dia pecahkan yang ni, dia tukar yang ni. The bar tu still remain. Jangan buang pula dia punya bar tu. Okey, yang kedua ni sama juga yang tadi. Kalau yang tadi kita ada bar yang A plus B bar tu, this one kita ada A dot B bar. So we break this long bar and then we change the operation dia. Okey, the bar tu stay lah. So A bar change the operation. Okey. Lagi ni dah pecah jadi B. Okey, kalau yang ni kita adalah none ni. So samalah none lah. Dapat none kan? Sama kan. Okey. So the easiest way to understand this theorem is to break a connect bar above the sign that change. Okey. Rubahan. Hello, Rubahan. Tak ada. Rubahan Rush. Tak ada eh? Tak ada, saya kick aja. Hello, Rubahan. Rubahan Rush. Oh, dah masuk tak nak cakap pula. Nanti kalau ada, you jawab. Kalau tak, sekejap lagi saya kick pula. Okey, nampak tak ni? Nampak tak? Nampak, sir. Nampak, sir. Okay. So, yang tadi sama juga. The rules we need to follow. Okay, is to break bar above the sign that change. Ni. Break the bar that's panjang kan? So we break here and then we change the operation. So the bar is remain lah. Nampak? Okay. Tu je. Simplify the expression. Okay. Ada kan? Cuba buat dekat you punya slide tu. Ni Aziz ke? Ada ni Aziz? Ya, saya, sir. Mana pergi? Baru masuk? Tadi siapa? Maaf, sir. Pergi mana? Baru bangun dah? Saya lewat masuk, sir. Memanglah saya tanya lewat masuk. Pergi mana lewat masuk? Ada tadi, sir. Lewat dalam 240 tu. 240 lewat. Tadi siapa pergi? Syahdan lah baru masuk ni. Saya, saya, sir. Pergi mana dia? Tidur. Rubahan ni ada ke tak ada ni? Tak ada eh? Tak ada, saya kick aja. Kalau dalam kelas nak tidur tak apa. Kalau dalam online ni, tidur baik tak payah buka. Apa nak tengok, membazir data je. Okay, yang ni lah. Simplify the expression Y. Yang ni A bar plus C. Dot B plus D bar panjang. So, kat mana kita nak break? Mula kat sini lah. Break yang ni. Then tukar.
sampai kita dapat semua ada sampai sampai bila kita nak berhenti ya? Bila nak berhenti? Sampai every we have every apa ni variable ni single apa ni bar lah. Mungkin sampai situ lah. Okey. Ah, boleh tengok. Jadi kita break this one, kita change the operation ni, kita akan dapat macam ni. And then kita break lagi this one, change operation kita dapat ni. Break this one, change operation kita dapat yang ni. Yang ni still kita ada double bar, ni kita ada single bar, ni double bar. Double bar ni kita boleh potong macam yang single theorem tadi lah. So this is the final answer ni. So kita akan dapat single bar lah. And then yang ni pula, kita break this one. Okay, tukar. Break this one, tukar. Break this one, tukar. Betul kan? Dapat kan? Oh, masuk balik kan? Rubahan. You ada ke tak ada ni? Ada sir. Habis tadi saya tanya kenapa tak jawab? Tadi saya cakap dengan Sir Jai Ganesh. Apa dia? Orang cakap telefon lah? Saya guna telefon sir. Apa lah? Orang tengah kuliah you pakai telefon. Cakap ke Cik Jai tu, saya tengah kuliah ni. Maaf sir. Okay, yang ni you dah break. Yang ni you akan dapat this one kan. C double bar dot D double bar. Inilah. Ini dia confuse sikit ni kan. Ni potong lah. Okay. Ni salah sikit. So you akan dapat this one. And then double bar ni you boleh eliminate dia. So, you akan dapat A dot B bar C D. Okay, simple aja. Tak susah pun. And then kita ada this one pula. Simplify this. Okay, siapa yang ada tu bolehlah dia buat dekat ni. You kena break daripada, bukan daripada atas lah. Daripada bawah. Daripada bawah. Yang atas tu tinggal last kedian. Okay, yang ni dia break yang ni dulu. Ni, yang besar ni dulu. Okay, mula-mula yang besar dulu lah. Lepas tu, biar dah dapat yang besar tu, baru tengok yang bawah tu. Saya padam lah ni. Okey, tengok daripada atas tu, silap. Tengok daripada atas. Reset boleh ya? Tengok daripada atas dulu. Nanti you confuse pula. Sebab boleh tengok daripada bawah tu bila dah kita dah selesaikan yang atas, yang besar dulu. Okey, tengok yang besar dulu. Silap saya. Tengok yang besar dulu. Saya confuse dengan yang kalau kita ada yang dekat sini ni kan. Okey, jap. Tengok daripada atas ah. Okey. Daripada atas dulu. Kat mana kita boleh break? So yang kita boleh break yang ni lah. Kan? Ni kan? Okay. So break yang ni kita akan tinggal yang ni kan? Okay. Yang lain remain lah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sama dengan ni. And then kita break yang ni. Nampak tak? Ni. Dapat yang ni. Okay. Yang ni potong. Double bar ni. Okay. And then kita dapat yang ni. Dapat yang ni. And then double bar ni kita boleh potong. Okay, so kita dapat yang ni. Rule 6. Rule 6 ni apa? Rule 6 rule yang ni lah. Yang kita potong atas ni. Okay. Lepas tu kita tulis balik lah. Sama je. Okay. So yang ni dah dapat dia punya ni. Sama. Final answer dia kat sini. So, ini tak perlu lagi lah.
Ni rules ni saya rasa dia buang yang ni kot. Dia buang. Ni dah terlebih ni. Kenapa dia? Oh, okay, okay. So, kalau dah buang ni. Terlebih ni. Okay, dah. So, next kita kena tengok banyak latihan. Example ni, lepas tu baru kita dapat dia punya idea lah. Macam saya cakap tadi, tak perlu hafal pun. It's by logic je kan. So, A, B, D, A, B bar D plus A, B bar D bar. Ha, yang ni. Apa rules kita nak, apa teorem kita nak pakai? So, basically, paling senang adalah kita buat factorial kan. Factor. Yang ni apa yang kita nampak sini? Kita nampak ada A, B bar. A yang kita nampak, B bar pun kita nampak. Okay. So, A, B bar kita keluarkan. D plus D bar. D plus D bar ni sama dengan 1. Yang tadi itulah yang single theorem tadi. Okay. Kalau macam ni memang sama dengan 1 lah. Senang-senang yang kalau kita nampak ada plus. Plus ni senang sikit kita nak buat consideration tu. Okay. By logic kita boleh fikir kan. So tinggal A, B bar. So ni jawapan dia lah. Senang. So tak perlu ingat teorem apa ke, tak perlu tulis apa teorem apa kita pakai macam yang ni ya. Ni tak perlu tulis ni. Okay. So kita tengok yang lain pula. Okay, dia bagi yang ni. Okay. Dia bagi yang tu, kita kembangkan dulu. A campur B, A campur B. Nilai yang sama kan. Tadi dia bagi, tadi kat teorem dia tulis A campur B, C campur D. Sekarang A campur B, A bar campur B, A campur B. So kita buat this expand lah. So by logic pun kita fikir kan. Kita tak fikir pun pasal teorem apa kan. Kita cuba try buat multiplication tu dulu. Ni pergi sini yang ni. So kita akan dapat A dot A bar dot A, A B, A bar B ni, B A, B B. Kat sini baru kita nak apply dia punya single theorem tu. Bukan apply lah yang kita, kalau kita tak ingat apa-apa theorem pun, kita boleh buat our own apa, analysis lah. Own logic consideration lah. Okay. So yang ni memang ada dalam theorem lah. A dot A bar ni sama dengan kosong lah. Kita boleh ni lah. Ini pun kalau kita lukis pun kita dah boleh agak. Kan? Satu ada A, satu ada A bar. Ni si keluar kosong kan. Kan? Dia dah salingan kan. Macam yang tadi lah. Yang ni pun sama. Ni tak. Ni sebab value dia sama. Satu lagi B dengan B ni. So B dengan B ni sama dengan B lah. Macam kita punya ni. Kan? Dua-dua B. Sini B, sini B. Jadi B lah. Okay. So yang tinggal adalah A dot B campur A dot B. So B tu kita keluarkan. B tu A dot B, A dot B. So kita boleh buat factorial kan untuk in terms of B ni. Kenapa B ni, kenapa B ni kita ignore? Kenapa B tu kita ignore? Cuba tahu. Ni dia tak ambil B ni. Kenapa dia ignore B tu? B dot sebab B. Dia tak debar. Bukan. Sebabnya kita tengok balik macam tadi saya cerita lah. Ini gate N. Ni. Okay. Yang ni dia ada persamaan A dot B. Yang ni dia ada persamaan A, B. Yang ni dah ada B dah. Semua ni ada B kat sini. So B ni saya rasa dia tak perlu consider pun. Sebab dia akan consider yang atas ni. Sebab ni kan plus kan. Okay. So dia akan consider B ni. Dia akan consider B dan juga A. So B ni dah boleh tak perlu consider lagi. Ini lebih pada logik lah.
kalau sebab tu nak kena buat banyak latihan baru you boleh nampak kat mana kita boleh potong. Okey. So kita keluarkan B, kita akan dapat A plus A. A plus A ni sama juga dengan 1. Ni sama kan sebab kita ada tambah ni kan. So last kali semuanya semuanya Z sama dengan B je. Rupa-rupanya Z yang kita duk lukis ni. Ni Z yang kita duk lukis apa benda ni kan. Ni ada dua ni. Ini lukisan dia macam ni. A plus B. A plus B. Ni. Rupanya Z ni adalah sambung terus dengan B je. Sambung kat switch B je rupanya. Sambung switch awak tu kan. Tak perlu sambung masuk mana-mana gate pun. Ini pun ada gate lagi ni. Gate apa ni? Gate ni kan. Ini pun ada gate lagi. Ada tiga gate. Ni pun ada satu gate inverter. Ada tiga gate yang kita pakai. Satu, dua, tiga, empat. Empat gate yang kita pakai. Rupanya tak perlu pun sambung mana-mana. Dia Z tu bergantung kepada B je. Itu maksud dia. Okay. So daripada figure pula. Macam mana nak simplify. Daripada figure kadang kita tak perlu pakai ni pun. Ni. Daripada figure ni kadang-kadang kita tak perlu pakai pun. Apa? Kalau saya lah, saya tengok sini figure ni sebab sini tambah ni. Sama case tambah ni senang je kita kena tengok. Kita nak consider yang mana. Kan? Kalau yang ni banyak-banyak ni kadang tak perlu consider pun. Yang ni dah terus pergi ke sini dah. Sebenarnya dia bergantung kepada A pun. Yang ni tak perlu gantung pun. Tak payah peduli pun tak apa sebenarnya. Jadi cuba kita proofkan dia. So kita dah keluarkan dia punya boolean expression dia ni. Yang ni ya, boolean expression dia. A campur B dot C campur A bar. Ni boolean expression dia. So dia buat lah ni B.C campur A bar ni. Campur A bar. Ni. Ini bergantung kepada A bar je. Ini B.C tak payah ni kan. Ini bergantung kepada A bar je. Sebab ni tambah ni. So yang ni dia dah don't care. B campur C. Sekejap. Ni kalau dia pakai teorem ni. Kita buat balik lah. A campur B.C. campur A bar. Ni. Okay, dia ignore A bar ni sebab A ni dah sambung ke sini. Dia dah A ada kat sini dah satu. Jadi dia boleh ignore this A bar. So satu lagi dia ambil B.C lah. Okay. So A bar. Satu. Macam ni. Sini ada ni. A dengan A bar. Dia tulis balik ni. Okay. Ni. Jadi awak ada A campur B.C. Okay. Campur dengan A bar. Ni. A plus A bar plus B.C. Ni dia. Ni lah dia datang kepada satu ni. Ni. Kepada persamaan ni. A plus A bar. Kalau awak tak nampak yang dia ignore tu lah. Okay. Ni kita cerita pasal dalam persamaan ni. Ada dua benda. Kalau kita dah biasa buat latihan. Kadang kita pandang dia punya figure ni. Kita dah boleh code by logic dia. Kadang kita kena buat by expression. So yang ni kita dah ni. Sama juga dengan satu ni. Okay. Satu campur dengan B.C. So kita nak kisah lagi tak pasal B.C ni. Sini kita ada satu yang masuk. Sini kita ada B.C yang masuk. So tak perlu kisah lagi lah. Sini dah satu, keluar satu. So B.C don't care. So sama juga satu. So sebenarnya yang kita buat litar ni sebenarnya sec ni dia sambung terus kepada 5 volt. Itu dia punya. Sebenarnya apa yang kita buat ni macam useless lah. Function ni sebenarnya Z sama dengan 1. Z tu tak tengok pun kepada you punya ABC. Kalau you sambung ABC pun, dia terus nyala je. Dia terus nyala je. Walaupun you punya A ni dekat 0, 0, 0, dia terus nyala.
Okay, dia ibarat Z tu sama dengan 5 volt. Macam tu lah konsep dia. So then next kita pergi kepada dia, universality of none and no gates. Kenapa kita panggil dia universal? Sebabnya none and no ni kita boleh lukis ataupun kita boleh produce semua gate kita. Not and ni 4 gate ni. 4 gate ni adalah gate basic kan. Daripada 4 gate ni boleh jadi none, boleh jadi no. Yeah? So we could design conventional logic gates only using this gate lah. Dalam VLSI pun biasanya kita akan pakai ni lah, none dengan no. Kita tak pakai benda-benda lain kan. Okay, so kita tengok none gate ni. Kalau kita nak buat inverter, kita kena buat macam ni. Okay. Kalau kita nak buat AND gate, kita kena buat macam ni. Ni. Kalau OR gate, macam ni lah. And then satu lagi, NOR gate. Macam ni. OR tu, NOR kan dia kat sini. Sambung lah satu lagi. So, you nak hafal ke tak benda-benda ni? Hafal lah kalau you nak buat direct translation. Kalau you tak nak hafal pun tak apa, kita pakai De Morgan tu. Itu konsep dia lah. Sama juga untuk NOR tadi. Ni kan, 1, 2, 3. 3 yang ni campur kan ni. Jadi 4 ni. 3 je lah ingatnya. So designing circuit only NAND gates. Okay, patah balik. Satu kita pakai direct translation. Direct translation tadi you hafal tadi tu lah. You hafal dan then you replace. Kan? And then boolean manipulation. Cuma ya, yang you pakai this direct translation ni sebenarnya number of gate is not minimized. Not minimized ni is not simplified lah. Okay? Yang ni yang kita pakai boolean manipulation ni barulah kita panggil dia minimized. This one dia simplified. Jadi nak, jadi direct translation it's not the answer lah ataupun it's not the approach lah. Cuma by right kita boleh ada dua approach tu. Cuma this one is not optimized atau it's not simplified. Okay. Kita tengok lah. Redraw the logic circuit shown below using only NAND gate. Okay. Okay. First kita buat direct translation. Kita ada gate tadi. Not inverter and dengan NOR. OR. So kita ganti je lah. Yang ni gantikan inverter. Yang ni ganti dengan N. Yang ni tiga yang tadi ni ganti dengan O kan. Yang ni dua ganti. Semua dua ganti. Total nak kita dapat 8. Okay, kalau kita buat by using boolean manipulation ni yang kita pakai. Kita pakai De Morgan tu. Ini yang penting ni De Morgan ni. De Morgan theorem. Okay. Kalau kita nak none. Ini dia kita nak bar kan. Kita nak apa ni. Dot. Kita nak buang yang ni. Yang ni kita nak buang. Yang ni kita nak pakai. None lah. Okay. So to use Boolean theorem to manipulate it into none form. So remove the plus sign. Ataupun submission. So macam mana nak remove. Ini dia punya, dia punya equation. So kita add double bar lah. So add double bar, long bar kan. Ni panjang. Kalau kita add double bar, dia akan neutral balik kan. Itu cara dia. Yang ni yang saya duk cerita tadi. Kita akan break daripada bawah. Bukan break daripada atas. Yang tadi tu. Yang ni sampai tempat dia lah. Kita akan break daripada bawah. Ni kan break yang ni. Bawah dulu. Tukar sign ni. Jadi kita akan dapat. Nampak. Atas. Okay. So dah siap. Satu je kena tukar. Yang lain okay. Dah lukis lah. Daripada sini kita dah boleh lukis. Lukis yang ni dulu kan. Ni. Lepas tu dot B pula. Ni dot B pula. Lepas tu. CD pula. Ni. Lepas tu dot kan ni. Ni. So berapa total gate? 4 je lah. So yang ni dah boleh buat untuk lab sheet 2 tu kan.
Okay, next. NOR gate pula. Sama juga. Kalau NOR kita ada plus, kita ada dot ni, kita nak buang dot ni lah. Okay. Sama juga, kita ada direct translation, kita ada Boolean manipulation. Untuk direct translation, is not minimized. This one yang kita pakai. Okay, sama. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So, kita buat direct translation dia. Ni. Gantikan yang ni. Ganti. Gantikan untuk ni. Gantikan untuk ni. So, total kita ada 12. Direct translation ni kita hafal tadi tu lah. Yang kita hafal tadi, kita gantikan aja. 12. 12 is not simplified. And then kita pakai Boolean manipulation. Okay. Ini dia punya expression dia. So, kita tambah double bar kat atas ni. 1, 2. And then kita removekan daripada bawah. Okay. So, yang ni kita nak removekan semua lah ni. Kita kena removekan semua ni. Biar nampak ada ni lah. So, break yang ni. Mana dia start dulu? Dia start dari ujung ni. Ni break ujung ni. Tukar. Lepas tu dia break sini pula. Tukar. So tinggal berapa? You tengok lah tinggal berapa. Lepas tu dia break sini pula ni. Satu ni tukar. Ni. Ya ni rasanya. Kenapa yang ni ada lagi ni? Sekejap. Saya kena buat lah ni. Pening nak tengok dia punya ni. Yang ni dia break sini, sini remain 2 kan. Okay, and then dia break 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tukar je dia ni. Betul lah ni. Patut dia break sini je. Kan? Ni ada something wrong sini. Okay. Awak betul kan? Nanti saya nak tengok. Okay. Sepatutnya ini dah boleh padam ni. Okay, awak betulkan yang ni. Solve the equation. Okay. Awak betulkan. Nanti keluarkan dia punya ni. Bawah. Okay. Okay, simplify the expression. Okay, kita ada yang ni. So, macam mana nak buat? Okay. Dia break yang panjang ni antara dua parenthesis ni. So, tukar jadi ni. Then, dia break yang ni pula. Tukar. Yang ni. Tukar. Okay. Yang ni. Tukar. Okey dah. Yang ni tukar. And then tulis balik. Distributed law. U darab ni. C bar darab dengan B bar. C bar darab dengan A bar. Yang ni darab sini. Yang ni darab sini. Dia macam ni. Dia tak nampak kan? Dia macam ni. A bar plus B bar. C bar. So dia darab sini lah. Distributed law dia lah. Okey, tulis balik. And then yang mana boleh potong, kita potong. Single variable theorem. Yang ni sama kan? Ini sama dengan yang ni. So, tinggal. So, A.C plus B.C plus A.B. Kenapa dalam banyak-banyak ni kita tak boleh potong? Kenapa? Sebabnya semua lain-lain combination. Ni A.C bar. Yang ni B dengan C. Yang ni A dengan B. Lain kan? So, tak boleh, semua tak boleh potong. Semua kita kena remain lah. So, yang ni yang paling simplified lah. Okay. Macam saya cakap tadi. Macam mana kita nak tahu kita punya expression ni dah simplified. Kita kena tinggalkan dia single bar kan. Single lah. Semua tinggal single. Okay.
yang panjang-panjang ni semua kita kena break. Break the bar tu. Okay, end of part 1. Okay, pre-lab ni awak boleh buat lah yang untuk lab sheet 2 tu. Yang minggu lepas tu, ramai dah boleh siapkan sampai lab sheet 2. Memang semua boleh siapkan sampai lab sheet 2. Cumanya part yang exercise 2 ni yang ada ni, dia tak boleh siapkan lah. Sebabnya nak kena pakai K-map ni. Dengan ni tak belajar lagi kan. K-map lepas ni kita belajar. Using NAND gate kita dah belajar. Ni boleh selesaikan. And then minggu ni saya rasa group awak yang minggu ni boleh siapkan satu dengan dua lah. Group yang lepas. Sebab dia first group kan. Biasa first group memang tertinggal sikit. Lecture. Dia lab jalan dulu, lecture kemudian. Jadi tak dapat buat lah. Okay. So ada nak tanya? Saya bagi 2-3 minit. Nak tanya yang tadi. Tadi kita dah tengok theorem dengan De Morgan aja. Ada yang nak tanya sikit? Confuse ke apa ke? Tak ada lah. Ni ada lagi ke tak kata tidur semua ni. Ni tengah-tengah hari ni. Puasa ni memang ngantuk lah. Ada lagi ke semua orang eh? Ada sir. Ada sir. Bagus lah. Tadi ada pergi kampus ke? Hari ni? Ada? Ada sir. Ada sir. Okay lah. Dah start dah tu kelas, tapi kelas fizikal belum lagi kan. Biasanya orang dia orang buat ni lab baru. Okay, next. Okay, sekarang kita pergi SOP, POS. Boolean from to table ni kita dah tengok dah hari tu. Cumanya daripada Boolean expression to table ni, macam mana kita nak pergi kepada SOP apa semua ni lah. Macam mana pergi sini. SOP yang kita akan tengok, POS ni adalah optional lah. Dia adalah salingan kepada POS sebenarnya. Dia salingan kepada SOP. Cumanya kita kena belajar jugalah. Kalau you nanti, kalau digit ni dapat C minus ke bawah, nanti dia kena ambil balik digit dekat degree nanti. Dia belajar balik POS dengan detail lagi lah. Harap semua dapat C atas lah. Tapi online ni biasanya paling rendah pun B je. B plus lah. Cuma yang tak hantar tu, tak hantar kerja, tak hantar lab tu, markah kosong banyak. Okay, yang ni kita dah tengok hari tu, truth table. Okay, logic circuit, boolean expression. Yang kita belum tengok adalah SOP ni. Dengan POS, SOP lah. Daripada truth table, kita nak pergi kepada boolean expression. Kita kena define dia punya SOP. Truth table kita dah define hari tu kan. Cuma nak define SOP tu belum lagi. And then tak dapat lagi boolean expression dia. Kita hanya define yang sebelum ni chapter, dia punya truth table aja. And then logic circuit. Daripada logic circuit, kita dah define boolean expression betul kan? Yang kita lukis-lukis tu. Kan? Kita buat. And then kita dapat boolean expression. Ni kita dah dapat. Okay. Logic circuit, kita kena define boolean expression pun kita kena pakai SOP lah. Tak. Bukan tak payah. Ini terus je. Daripada gambar lah. Daripada figure lah. Terus. Kalau daripada truth table, kita kena pakai SOP untuk jadikan dia boolean expression. Kalau daripada logic circuit ni, nak bagi truth table boleh tak? Boleh tak? Boleh. Macam mana cara dia? Boleh lah. Tanpa buat SOP atau tanpa buat boolean expression. Boleh. Kita ada logic circuit ni, A, B, C, D. Then kita buat dia punya truth table dia sini. A, B, C, D. And then Z. Boleh? Daripada sini pergi sini. Logik sikit kepada truth table. Boleh tak? Boleh. Boleh lah. Yang you buat lab tu boleh lah. Yang you buat lab tu kan boleh. You kena test lah sesuatu kat sini. Kosong, 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 kosong. Ni kosong, 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 kosong. Apa keluar dia? Keluar kosong. Kan boleh tu.
ni keluar apa. Kalau you buat by calculation pun, calculation logic calculation pun boleh lah keluar kan. 0001 ha, buat lah sini 0001 ha, ni keluar apa. Boleh lah, apa tak bolehnya. So boleh kan. So design accommodation logic from truth table ni kita dah buat dah. Okay, logic daripada truth table. Kita nak belajar sekarang lah. Truth table ni kita dah buat. Design ni kepada truth table kita dah buat. Cumanya daripada truth table nak pergi kepada circuit ni kita belum buat. Ha, ni kita kena pakai SOP tu lah. Okay. SOP bukan standard of procedure COVID lah. Ni sum of product. SOP yang COVID-COVID tu bukan. Kalau POS kita panggil post of sum. In general kita ada dua lah, satu SOP, satu POS, satu lagi campur, mixture. Yang kita nak pergi ni adalah yang ni lah, yang ni yang kita. Similarly, if a logic circuit is given, we can derive its Boolean expression by observing and combining the outputs of each logic gates. Okay, sum of product SOP ni kita panggil dia sebagai min term. Kat mana min tu? Kalau saya faham, min tu adalah mula-mula kita tengok sum of product. Sum ni adalah hasil tambah kan? Hasil tambah produk. Produk ni adalah dot-dot lah. Ni dot-dot ni produk ni. Nanti last kali ni, dia punya function dia ni adalah sum of product. Hasil tambah produk. Ni hasil tambah produk. Dot, dot. Dot, dot. Hasil tambah produk. Dot, dot. Ni. Ni panggil dia sum of product. Sum of product. Nampak? Okay. So, min term tu dekat mana adalah min tu biasanya kita tengok, kita ambil bacaan zero tu S bar. Ni zero kan? Jadi zero ni kita panggil zero ni kita barkan dia. Macam tu kita dapat ni A bar B bar C bar ni. A bar B bar C bar. Yang kita by default kita memang faham macam tu kan. Kalau kosong tu is zero. Ataupun kalau by Boolean expression A bar kosong kan. B bar B kosong. C bar C kosong. Okay. So kita dapat lah ni. Sini ada nilai desimal tu jangan lupa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni dia punya produk dia. Okey. Kalau saya tulis A B C D bar-bar sini, apa nilai dia? Desimal. Berapa? Oh lambat orang. Berapa ni dia decimal ni? Tak ada orang boleh jawab. Berapa decimal dia? A B C A B bar C bar D. Berapa? 9. 9. 1001. Ada juga yang tahulah. Itu. Okey. Jadi kita dengan sendiri tahunya B bar ni nilai dia adalah kosong kan. A tak ada bar ni dia ada satu. Tu kita panggil min term tu. Dekatnya zero tu kita barkan dia. Okey. Tak perlu ingat pun yang ni kan. Tak perlu pun. Sebabnya kita based on kita punya truth table kita. Okey. Okey, kalau kita ada A B C D bar sini, bar sini. Ni berapa ni? 10. 10. 10, 10 lah. Kalau kita ada 13 nak tukar kepada SOP, produk sum dia berapa? A B C D. Berapa? 13. 8 1101. 1101. Dah laju sikitlah tu. Okey, jadi A B C bar D. Ini semua kena, ini semua ni kena pantas ni semua ni. Kena dah ada dalam kepala ni. Macam mana nak tukar ni. Okay, baru kita faham SOP ni dengan mantap sikit. Okay. Kita dah ada, okay. Sekarang kita nak buat dia punya Z ni. SOP expression dia lah. Boolean expression SOP form. Jadi bila kita pakai min term ni, okay, SOP ni, kita kena plot
Z sama juga dengan 1. Bukan kita kena plot, kita kena ambil. Take. Jadi kita ambil yang ni lah. Okay. Ni. Ya, ni. Okay, apa persamaan dia ni? Persamaan produk tadi tu. Apa persamaan produk dekat sini? Cepat. Produk dia, produk dia. Tadilah kita duduk baca tu. Ni nombor 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, produk dia adalah berapa ni? 2, 4, 5. Apa ni? 2. 2 apa? A, B, C. 4. Cepat-cepat buat-buat. Saya duduk tanya ni. Bukan saya duduk nak jawab. Saya tunggu awak jawab. Sini apa? Sini apa? 2. A, B, C. Apa dia? Eba, B, Siba. Eba, B, Siba. Betul. Ni? Awak semua malu. Bukan nampak pun kamera pun tak buka. Saya bersuruh buka kamera. Eba, Siba. A, B, Ba, Siba. Orang sama je jawab. Okey, ni pula. A, B, Ba, Si. Ha, dah. Itu je. Lepas tu, ini adalah produk dia. Sum dia kat mana? Sum dia tambah lah ni. Jadi Z ni is equal to product, sum of product. Hasil tambah product. A, B, B, C tambah. Ha, ni sum of product. A, B, B, C, B. Plus A, B, B, C. Ini sama juga dengan 2, 4, 5. Nampak ni kan? Okay. So, apa ni? Z function Z input A B C sama juga dengan SOP SOP min term M huruf kecil. Ni summation ni adalah summation, sum of product, summation min term huruf kecil M kurungan apa yang hasilkan 1 2 4 5 ha. Okey ni, so ini adalah kita panggil dia sebagai canonical form lah. Yang kita tulis ni. Ataupun kita boleh tulis Z sama juga Z apa satu lagi? Ni. Dia tulis M huruf kecil ni. Z sama juga dengan M huruf kecil 2 campur M 4 campur M 5. Ni benda-benda yang sama lah. 1, 2, 3. Yang ni adalah SOP form. Yang ni adalah min term form. Cara tulis kan? Yang ni adalah canonical form. Tiga cara tulis. Tapi biasanya dia akan minta SOP nampak ni. SOP form. Itu dia. Okay. Ada yang tak faham ke apa 245 ni? Cuba beritahu. Ada yang tak faham 245 tu apa? Kalau faham, cakap faham. Saya tak faham, sir. Tak faham. Kenapa 245? 245 tu sebabnya ini dia diberi. Ini adalah truth table yang diberi. Bila kita nak ada SOP, kita nak pakai SOP, kita kena take Z sama dengan Z sama dengan 1 ni. Sama dengan 1. Kat mana Z sama dengan 1? Inilah dia. 1, 2, 3. Dekat mana nombor dia? Ni. Nombor dia nombor apa? Ni pun satu hal juga nombor decimal ni lah. Ini 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5. Nampak tak? Ni nombor 2. Ni nombor 4. Ni nombor 5. Okey dah. Jawab balik. Faham tak? Faham, sir. Okey dah. So ini cara tulis dia. Okey. Okey daripada sini ni. Macam biasalah kita kena tulis dalam bentuk SOP ni. Okey, min term tu maksudnya yang 0 tu kita barkan dia. Okey, 0 1 0 A bar B C bar.
Okey, ni dia ulang balik lah. Ni saya dah buat tadi kan. Ni, yang ni, yang ni. So kita tulis, kita addkan together ni, or add ni. Add minterm to get Z. Ni dapat jadi lah. Okey, we list out and then tulis. And then shorthand tadi, kita boleh tulis macam ni. Kita boleh tulis macam ni, canonical form. Ni form canonical dan ni shorthand. Shorthand, longhand macam P. Ramli. M ni huruf kecil M, min. SOP. Kalau M huruf besar, kita ada POS. Sekejap lagi kita tengok. Okay. Satu, satu, satu. A, B, C. Sekarang ni adalah SOP. Ni kita dah belajar tadi. So, ni POS. Soalan yang sama lah. Okay. Ini kita dah ambil tadi, okay, SOP ni, kita ambil Z sama juga dengan 1. Okay. POS ni kita ambil Z sama juga dengan 0. Kat mana Z sama 0? Yang ni Z sama 1 kita dah ada tadi. 2, 4, 5. Z sama 0, selain tu lah. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ha, itulah dia. POS kita ambil Z dengan 0. Okey, dia panggil dia max term. M huruf besar. Ha, dia salingan daripada apa yang SOP tadi. Tadi min term. Min term ni 0 ni kita barkan dia. Kalau max term ni 1 kita barkan dia. And then yang ni dia dot kan. Ha, sekarang kita jadi tambah. Ha, dia reverse macam tu je. Opposite. Jadi yang ni bacaan dia adalah A, B, C. Tak ada bar kan? Sebabnya satu yang kita bar. Ini sama je. Ha, ini tapi dia campur-campur. Yang ni pula. A, bar, ini. B, bar, ini. C. Ha, ni. Ha, tapi campur-campur-campur. Ha, tu dia. So canonical form tulis yang kosong. Z. Sama dengan 0. Jadi nilai dia 0, 1, 2, 3. Yang ni, dia punya ni. Tadi SOP, yang ni kan. SOP submission M. Min term. Submission M, min term. Kalau POS, product of sum, M besar. Ni product of sum lah. Ni dia punya simbol dia. M besar. Ataupun kita tulis yang kecil tadi ni. Huruf kecil. Ni huruf kecil kita tulis untuk Z sama dengan 1. Yang ni kita tulis huruf besar. Ni. Untuk Z sama dengan 0. Ni kan yang kita tulis ni. Ha, ni. Okay. Ataupun dalam bentuk POS. Product of sum. Product. Product. Product of sum. Sum ni yang dalam ni. Ha, ni. Ni yang sum dia. Tambah. Yang ni SOP. Sum, sum of product. Ni product dia. Gitu je. Terbalik-terbalik je. Terbalik yang bacaan yang ni. Ini kosong min term. Kosong yang bar. Yang ni satu yang bar. Okay. Yang ni dot. Yang ni plus. Gitu je lah. Cumanya for this subject, we will not use SOP form. Cumanya saya dah ajar ni kan. Saya dah ajar masuk soalan objektif. Cumanya masuk gitu-gitu je lah. Tak adalah serius sangat. Okay. The POS introduced to make you familiar. Sebenarnya kita nak familiar je. Sebabnya bila kita cerita pasal digit ni, kita tak boleh lari daripada sebutan SOP POS. Bila orang tanya apa SOP dia, apa POS dia, ataupun orang akan bagi kita sama ada kita jumpa ni. Nampak kita jumpa ni? Kadang kita jumpa macam ni kan? Kadang kita jumpa macam ni expression dia. Tak boleh lari. Okay. Sama ada kita pakai none atau kita pakai no. Tak boleh lari. Sebab tu dia ada SOP POS. Okey. Cumanya untuk peringkat diploma ni dia tak bagi soalan using POS lah. Semua using SOP direct. Kalau dia bagi soalan POS, dia suruh buat SOP. Jadi kita punya kita kena fikir tu, kita kena tune lah. Kita fikir POS, lepas tu kita tune pula fikir SOP. Okay.
Ini overall dia lah. Boleh tengok lah. Yang ni contohnya lah. Contoh satu kosong. Satu kita ambil untuk min term. Kosong kita ambil untuk max term. Okay. K-Map. Simplify POS macam mana. Simplify SOP macam mana. Ini dia buat dua dalam satu ni. Dua. Two in one. Two in one punya cerita lah. Min term ambil yang kosong. Max term ambil yang satu. So overall you boleh tengok. Kalau K-Map untuk min term SOP, kita akan groupingkan nilai satu. Kalau K-Map untuk POS, kita akan groupingkan nilai kosong. Okay, boleh tengok lah. Boleh tengok. Okay, sekarang kita pergi kepada K-Map pula. Okay. Okay, saya rasa K-Map ni you belum pernah belajar lagi kan? Ni yang barulah. Pernah belajar tak K-Map? Tak. Tak pernah ke. So, kalau tak pernah, let's pay attention lah. Tengok betul-betul lah. Dengar saya cakap dan you tengok saya buat. Okay, yang first adalah dia punya arrangement dia. Okay. Sekarang ni kita tengok untuk tiga variable lah, A, B, C. Okay. Kalau you tengok sini, kita ada A, B, C ni. So A ni kita punya MSB lah. Kat mana saya tahu A ni MSB dia? Ni A ni MSB dia lah. Ni nombor ni nombor apa ni? Nombor decimal dia. Sini adalah ABC kan. Sini adalah 000. Sini 001. Sini 010. Sini 011. Sini 100. Nampak ni? 100. Sini 101. Nampak? Sini 110. Sini 111. Okey. Sama juga yang ni, 000. Yang ni 010. Dua kan? Yang ni 011. Ni MG juga atas ni, 101. Ini 010. Okey, sekarang ni 4-4 arrangement ni betul semua. Okey. Awak boleh pilih nak buat yang mana. Tapi nasihat saya, jangan pilih lah. Awak akan ikut saya, apa yang saya pakai ya. Sebab saya pakai apa yang saya akan buat skema dia kan. Dan kebanyakan buku pun akan pakai benda yang sama lah. Kebanyakan buku dia akan pakai sama ada yang ni, dipanggil yang tegak ataupun yang tidur ni. Okey. Yang tegak ataupun yang tidur. Okey, untuk saya ni, biasanya saya akan pakai yang ni. Yang tegak ni. So, yang ni awak pakai. Okey, baca kat sini, MSB ni buat couple ni. Yang LSB buat single. Yang ni dia, yang ni LSB dia couple kan dia kan. MSB single. Dapat dia tidur. Yang ni dapat dia ditegak. Buat yang dia ditegak ni. Okey. Okey, satu lagi, kenapa yang ni 0123 bukan 45 kat sini. Sini bukan 67. Sini 0001. Ni dah lari sequence dia. 11. Ini 10. Kenapa? Sebab rules dia adalah satu yang berubah pada satu masa. Yang ni berubah 001 kan? Nampak? Kalau 01 nak pergi kepada 10. 01 nak pergi kepada 10. Kan berubah dua ni kan? Nampak? Dia berubah dua ni kan? Tak boleh lah. Jadi 01 dia kena pergi kepada 10. Berubah satu. Lepas tu 11 kena pergi yang balik. Balik yang remaining tu lah. Yang tinggal lah 10.
Sebab tu dia jadi macam ni. 00, 01, 11, 10. Yang ni jangan tanya lah tak faham ke. Tak faham. Sebab yang ni is a rules dia. Bukan faham tak faham. Ini rules dia lah. Okay. Jadi 00, bila dapat K-map A, B, C. So buat lah. A, B, C. 00, 01, 11, 10. 01. Tu lah tulis nombor dalam ni. Bagus kita tulis nombor ni. Tulis kecil-kecil sini. 01, 23, 45, 6, 7. Sebabnya nanti senang kerja kita. Kalau kita ada nombor ni, kita tak payah nak tengok-tengok ni rumah siapa, ni rumah siapa, ni rumah siapa. Kita terus tulis je. Okay. Nanti kita nak plot dia punya output nanti. Kita terus baca decimal. Kita terus plot dalam kita punya K-map. Okay. Yang ni pula. A, B, C, D. Ni MSB. Ini LSB. Ini MSB. Ini LSB. Kalau ikut saya punya skema, yang mana kita nak pakai? Sebelah kiri ke sebelah kanan? Pakai yang ni ya. So yang ni tak payah pakai. Pakai yang ni. So kalau nak belajar pun pakai yang ni ya, senang. Jadi dia baca dia 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. So ada dua cara awak nak buat ni. Ni POI ni tak payah tengok lah. Tak payah tengok lah. Ada dua cara ni. Sama ada awak nak tulis kat sini in terms of SOP dia ataupun awak nak tulis nombor macam saya tulis tadi. Tadi saya tulis 00, 01, 11, 10. Terpulang kepada awak. Tapi saya biasa tulis senang ikut saya. Saya tulis nombor. Sebabnya ni 010. Tulis nombor lagi senang. Lepas tu bila kita nak buat dia punya apa ni. Dia punya grouping, kita tengok ikut nombor je. Nama ni tak berubah kan. Yang ni kita tengok by figure ni. Okay, saya buat macam ni. 0 dengan 1 dengan A bar dengan A. Yang mana senang awak tengok? Ia tak berubah. Senang tengok yang ni kan. Ni berubah kan. Ni macam, biasalah kita tengok nombor lagi senang kan. Tu salah satu sebab dia lah. Okay. So yang ni saya tak boleh paksa. Bukan tak boleh paksa. Ini terpulang kepada awak lah. Awak nak tulis nombor ke awak tak, ataupun awak nak tulis dia punya SOP dia. Okay. Okay. Awak ambil satu kertas awak. So dia K-map ni dia macam, dia macam kertas. Macam sekeping kertas. Awak boleh groupkan dia. Yang atas ni. Groupkan dengan yang bawah. Lipat kan. Kalau lipat kertas tu. Kita boleh rapatkan atas dengan bawah. Kita boleh rapatkan hujung ni dengan hujung ni. Pusing, rapatkan. Ini untuk dia punya grouping dia nantilah. And then kita boleh rapatkan hujung sama hujung. Ni. Nampak? Okay. Macam kertas lah. Ambil sekeping kertas kan boleh rapatkan. So ada tiga apa ni. Adjacent level dia tu lah. Cell dia tu. Boleh kita buat. Okay. Bukan tiga adjacent cell. Tiga macam apa ni kita panggil. Wrap around. Okay macam mana. And then. Sampai kepada macam mana kita nak buat dia punya. Kita nak guna kita punya K-map. Okay. Ada step. Ada involve dia. Ada step dia. Satu kita map the output in K-map. Output ni. Masukkan dalam K-map. Output daripada tool table lah. And then. Dekat dalam K-map ni, kita groupkan satu. Groupkan satu dalam K-map. And then kita keluarkan dia punya SOP dia. And then kita tulis dia punya Z dia lah. Itu je lah. Sum all. Tuliskan SOP dia. Okay. Ini saya duk cerita tadi tu lah. ni dah cerita dah ni. Yang tadi tu lah. Jadi awak pakai yang ni lah. Awak pakai yang ni ataupun awak pakai yang ni. Sama je kan. Yang ni awak tulis pakai apa ni. Boolean. Yang ni awak tulis pakai nombor.
ni rumah dia lah. Rumah nombor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ni rumah dia. Ini SOP dia. A bar, B bar, C bar. Min term kan. Okay, kita tengok soalan pula. Okay, group kan macam mana nak group? Group kan kita kena start daripada 16 dulu. Group 16 dulu. 8, 4, 2, 1. Ni group. Okay. Inilah group ni. Macam ni. Ha, 1, 2, 3, 4. Ni group dia macam ni. Ha, tu group. Kalau kita jumpa 5, 6. Boleh group tak? 6. Tak boleh kan? Dia binary punya power ni. Power of 2 ni. Jangan nak mandai pula 6 boleh group. Jadi yang ni 4. Groupkan lagi sekali 4. Kenapa tak tinggal 2? Kenapa tak 4? Lepas tu 2? Kenapa? Kenapa? Cari yang besar dulu baru yang kecil. Walaupun dia dah redundant tapi awak groupkan dia. Jadi tadi 4 yang atas ni 4 juga. Macam tu. Okay. Kalau jumpa 16 semua 1 ni. Groupkan semua. Jadi Z sama juga dengan 1 je. Macam tu. Okay. Ni penting ni. Groupkan ikut number ni. Power ni. Yang ni. A group must contain either 1, 2, 4, 8 or 16. Must be in power of 2. Okay. Tapi kita kat ni. Okay. Ni macam ni. Ni. 8. 4-4 boleh tak? Boleh tak 4-4? Boleh tak 4-4? Awak, kelas awak ni memang malu betul lah. Boleh tak 4-4 ni? Boleh. Ha? Boleh? Boleh tak nak grupkan 4-4? Ataupun grup terus 8? Terus 8. Terus 8 lah. Kan saya dah buat arrow kat sini ni. Berapa awak nak buat 4-4? 4-4 betul lah boleh. Tapi kan salah ha? Okay, macam mana nak baca dia? Sekarang kita dah grup, kita baca terus lah. Kita nak baca dia. Kita start daripada MSB. Okay. Cari yang tak berubah. Ni tak berubah dia apa? Betul kan? Tapi baca dia apa? Tak berubah dia kosong. Apa baca dia? A? A apa? A apa? Eba. Eba. Yang ni tak berubah dia semualah. Betul kan? Dia tak pergi pindah mana-mana pun. Jadi, apa bacaan dia? Apa bacaan dia? Siba? Sibadi. Sibadi. Kenapa slow sangat? Awak punya grup ni tak aktif lah? Ke sebab petang? Ni pula. Apa yang tak berubah? Dia start daripada MSB dulu lah. Apa tak berubah? Dua-dua tak berubah kan? Apa benda ni? Apa ni? A? B bar. B bar. Yang atas ni apa yang tak berubah? C. C. Dah. Itu je. Apa yang susah sangat? Ini pula. Apa yang tak berubah ni? Kat sini. A. A. Sini apa yang tak berubah? C. Apa? C. C. Bukan C. C apa? C bar. C bar. Yang ni apa tak berubah? Kalau row ni semua berubah lah. So kena ambil yang ni lah. Apa dia? Tu apa tu? C. D bar. D bar. Yang ni, apa tak berubah dia? Yang ni semua berubah lah. Ambil kat sini lah. Apa bro? D. D.
Ha, nampak. Kalau kita ada dua grouping, kita akan ada tiga variable. Nampak? Dua grouping, tiga variable. Kalau kita ada empat grouping, kita akan ada dua variable. Nampak? Empat. Dua variable. Kalau kita ada lapan grouping, kita akan ada satu je variable. Eh. Ha, menandakan betul lah kita group tu. Okey. Boleh tak kita dah group kan ni? Boleh tak kita nak ambil lagi yang ni? Boleh tak? Boleh. Boleh lah. Tapi saya bagi kosong lah, senang. Dah cover kan? Kita dah lorik yang ni lah. Dah lorik je. Berapa nak ambil lagi tak payah. Dah lorik tu dah. Dah cukup lah. Okay. Kalau saya ada kat sini. Macam mana nak ambil dia? Macam mana nak ambil yang ni? Satu ni? Empat. Kenapa tak ambil dua? Jawab. Boleh buat empat. Jawab boleh buat empat. Fikir buat macam ni. 16, 8, 4, 2. Last ke 3. Ni. Kalau ambil dua, ni empat dulu kan? Empat dulu lah. Okay. Itu je. Select the largest yang nampak ni. Nampak. Apa yang largest dia? Ni awak nak ambil yang ni ke? Tak kan? Ambil 8 kan? Okey, ambil 8. Tadi encik kata boleh ambil lipat dia punya, boleh lipat dia punya apa ni? Lipat kita punya kertas K-map tu. Boleh tak kita nak ambil yang ni? Okey, saya pun, awak pun ambil yang ni pula satu lagi. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa tak boleh ambil? Kena pilih 8 dulu. Satu memang dia dah pilih 8 tadi. Saya kata tak, ni dia dah ambil ni. Dia nak ambil yang kali kedua ni. Dia nak ambil sini pula. Dia dah ambil 8 tadi. Lepas tu sahaja dia teringat boleh lipat. Dia pun nak ambil yang ni pula sekali lagi. Boleh tak? Tak boleh. Sebab tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab dah lorik kan semua? Sebab dah lorik dah. Pandai pun. Baru saya cakap dia. Sebab dah lorik dah lah. Dah ambil lah tu. Buat apa nak ambil dua kali? Macam tu. Macam dah ambil makanan free lah. Dah ambil sekali kan. Ambil kali kedua kan. Kena hempuk dengan orang. Macam tu lah. Okay. Sama juga yang ni tadi lah. Saya duk cerita tadi. Yang ni. Takkan nak tinggal dia seorang kan? Tak boleh. Ambil semua sekali sini. Walaupun dah ada overlap, ambil je. Macam tu lah. Kalau ada sini ujung ni. Ambil lah ni kan. Kan? Ataupun awak ambil ni empat. Satu, dua, tiga, empat. Mana-mana lah. Okay. Setiap kali awak lorik ni, setiap kali awak grouping ni, dia akan menggunakan gate kan. Lepas tu dah lorik tu, buat apa nak lorik lagi? Awak guna gate lagi. Itu maksud dia. Konsep dia macam tu. Buat apa nak pakai gate banyak-banyak. Dah lorik sekali, dia dah cover awak punya satu tu. Dah tak payah ambil lagi. Ini saya cerita tadi lah. Satu cell, tiga variable. Dua cell, dua. Lapan cell, satu. Tadi lah. Empat tadi. Satu, empat. 8 cell, 1 variable. 16 cell, 1 je value. Bukan 1 variable. Nilai dia memang 1. Kan semua dah lorek kan? Ni semua lorek ni. 1, 1, 1, 1, 1. Awak groupkan semua sama dengan 1 lah. Semua dah group. 1 nilai dia. Okay. Sekarang kita buat dia punya soalan dia lah. Use K-map. Dia dah bagi ni truth table. Ni tu table dia. Ni yang cerita yang kita tergantung chapter 3 hari tu kan. Sekarang chapter apa? 4. Kita buat sampai truth table dia. Bila truth table kita nak selesaikan lah. Sampai dapat dia punya SOP. Ni truth table dia. Masukkan lah dalam ni. Yang ni nilai dia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yang ni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masuklah ni. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 1,
3 4 6 ah dah masuk lah. Masuk dah rumah dia tu. Okey. AB MSB ni. Ah ni kan A dulu kan. Ah ikut dia punya aturan dia. C. Okey. Okey macam mana nak grouping kan ni? Start mana dulu? Ada jumpa 4 tak? Tak ada kan? Okey, awak group kat mana? Saya group kat atas dulu. Ha, ini dulu. Okey, baca ni apa? Apa yang tak berubah? Sini tak berubah kan? Ha, sini berubah 0-1. Ha, ni apa ni? Eba biba. Eba biba. Lepas tu saya ambil sini, ambil satu. Betul tak? Betul tak ambil tak. Satu? Tak betul. Ambil. Apa tak berubah itu? C. C tak berubah. Satu lagi sini. Eba. C. Lepas tu saya ambil sini. Boleh tak saya ambil tiga ni? Satu, dua, tiga. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Ya, bukan kuasa dua. Ah, bukan kuasa dua. Okey, ni. Ini apa dia nilai dia? A siba. Siba. Okey, cantik. Dah pandai. Itu senang ya. On direct boleh faham, tak payah nak study-study. Okey. Ini tulislah final answer dia, tulis semua sekali tadi. Ni. Z sama juga. Ya, ni yang kita buat minggu lepas kan? Dapat ni kan? Yang kita buat minggu lepas ni. Boleh tak kita terus ambil? Ni. Terus buat dia punya litar. Boleh. Tapi litar awak tak optimize lah. Ni litar awak ni kan? Awak tu dah ambil. Ni cik ni saya punya litar ni. Z sama juga dengan A, B, C. Campur dengan semua ni lah awak tulis. A, B, C. Campur dengan litar awak ni lah kosong campur dengan satu campur dengan satu, dua, tiga, empat. Tiga campur empat campur enam. Ni awak, harap awak faham lah ni. Saya tulis ni singkat lah tak payah. Saya tulis atas-atas ni. Ni awak tulis lah atas dia ni. Ni berapa-berapa. Boleh? Boleh. Litar awak boleh lah. Siap. Zack sama juga berapa ni. Awak punya litar ni banyak awak lukis ni kan. Boleh. Cumanya tak simplified. Kalau awak lukis terus daripada true table, saya bagi 2 markah cukup lah. Contohnya lah. Dia mesti, bila kita lukis sign design, bila kita soalan design, dia mesti simplified. Mesti simplified. You tak boleh lukis direct daripada daripada apa ni? True table. By teori betul lah memang you boleh lukis, tapi by practical tak betul sebabnya you pakai gate banyak. Ini you pakai gate sikit je kan. Okay, mesti simplified so that you will have SOP and then you will have K-map. K-map ni you akan dapat balik, pusing balik, you akan dapat simplified SOP. Okay. So the final answer yang ni. Yang ni dah simplified berdasarkan kita punya K-map lah. Okay, 3 variable lagi. Okay, ni buat pula. Okay lah. 3 kan. Sambil-sambil tu awak lukis juga lah. Dekat awak punya slide tu. Siapa yang print lah. Siapa yang print tu memang dia bersungguh sikit nak belajar. Okay, betul tak saya tulis? Salam. Kat mana salah? Dekat yang 1-0 tu saya. Okey. Pandai. Awak dah ada expert dah tu. Okey, bila tulis ni terus dah tulis dia punya ni sebab nak senang kerja. Saya biasa sebab okey lama pun nak tulis benda ni 4 5 6 7. Kan tak lama tu. Okey, terus ni dia dah bagi dah pun 0 1 2 ni 6. Siapa yang tak tahu apa benda yang saya buat ni tambah ni? Cuba angkat tangan. Angkat tangan tak dapat. Cuba jawab tak tahu apa yang saya tengah
tanda ni 0126 ni. Ah benda ni. Ada yang tak tahu tak? Ada yang tahu apa 0126? Apa benda ni? Output 1. Ah output 1. Betul lah. Ini kita baca decimal dia. Teruslah, tak payahlah baca binary, kan? Ah ni sebab kita baca decimal kat sini. Memang kena tanya apa benda dia. Sebab ada yang tak tahu, encik apa benda encik 0123. Sampai chapter 3 ni dia tak tahu lagi apa benda 0123 ni. Maknanya dia tak tahu pun combination of binary ni 0000 sampai 111 ni adalah 0 sampai 7. Dia boleh drop lah. Sempat lagi ni nak drop minggu ke apa ni. Minggu kelima kan. Dia drop siap-siap lah. Okay, so tulis lah. 0, 1, 2 dengan 6. Sini. Kan? Yang lain nak masukkan apa ni? Kosong lah. Kosong. Sekarang kita buat dia punya grouping. Ni kosong. Satu, satu. Ni apa bacaan dia? Apa tak berubah? A? Eba, biba. Senang je. Bukan susah. Okay, ni pula. Nak ambil ni tak? Atau ambil ni je? Ambil atas ke? Ambil bawah? Ambil bawah. Jangan ambil atas pula. Nanti awak dua kali pula awak kena ambil. Dah. Ni dah lorik kan? Ni dah lorik. Dah cukup lah. Ni apa dia punya bacaan dia? B, Siba. Oh, dah expert lah ni. Bukan susah. Dia sama-sama buat senang je. So, Z dia tulislah balik. SOP dia. SOP. Campur. B, Siba. Ni jawapan dia. Lukislah. Lukis ni. Kan? Betul kan? Ini ada dia punya apa? Gate ni pula. BC. Kan siap lah. Okay, dah siap. Okay, kalau sebelum ni kita hanya buat truth table. Kalau nak keluarkan nak keluarkan circuit, boleh lah. Kalau nak terus keluar daripada sini circuit. Jadi panjang lah. Tak simplified. Salah lah. Jadi simplified, ini je sebenarnya circuit dia. Dua gate. Dua, satu, dua, tiga gate je pakai. Empat sekali dengan inverter. Tu dia buat balik kan. Ini dia buat tidur lah. Jangan pakai tidur ni. Tapi dia punya jawapan sama je. A bar, B bar, campur B, C bar. A bar, B bar, sama je. Cuma yang ni dia pakai tidur. Jangan pakai tidur, saya pakai diri ni. So awak pakai yang berdiri ni. Sebab saya punya skema, saya pakai yang diri kan, saya pening. Saya duduk plot macam ni. Awak tiba-tiba saya tengok skema macam ni. Kalau saya tengah 100, 100 lebih punya skrip nak kena tanda kan, kan pening tu. Okay, ni pula. Susah. Senang je ni. Ni empat. Okay lah. Sama-sama lah lukis. Dekat awak punya tu. Satu, dua, tiga, empat. Dua, tiga, empat. A, B, C, D. Kosong, 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 satu, 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 kosong. Kosong, 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 satu, 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 kosong. Kosong, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau paling kurang tak reti nak buat K-Map, paling kurang dia reti lukis K-Map. Okay, buat. Ni, nombor berapa ni? 1. Ni nombor apa? Nombor apa ni? 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ni nombor apa? 13. Ini? 15. Dah. Masuklah. 1. 1, 5, 13, 15. Okey, grupkan dia. Yang lain? Yang lain kalau awak tak nak masuk, tak payah masuk lah. Kalau tak masuk, kosong sebab kadang ada ni, don't care. Itu tak masuk lagi, last kali ni. Kena masukkan. Kena isi sampai penuh. Jangan tinggal macam tu. Okey, kat mana nak group? Tiga dulu lah. Sinilah. Okey, baca. A, B, D. A, B,
D ya. Ha, D betul. Pandai pun. Tak susah pun. Okey ni baca. Eba Siba D. Eba Siba D. Oh pandai. Okey. Pandai. Petang-petang ni cepat sikit. So Z sama juga dengan ACD bar. Campur dengan ABD. Tu AC body. Eh AC body kan? AC body ke AC body? AC body. AC body. Okey. Ni kena saya tulis pakai pad ni memang kena lari sikit awak bila tulis dalam kertas. Ni kalau macam ni ni saya tak tahu C ni bar ni dekat C ke dekat D. Kena buat cantik-cantik sikit lah. C macam tu atas dia kan. Okey. So dapat. Cuma yang dia buat ni dia dia tulis ni dia tulis ikut dia punya ni. Dia tulis terus ikut dia punya AB bar. Tu pulang lah. Kalau awak nak tulis ikut sini pun tak apa. Dia tak kisah. Cumanya nanti awak kena buat lah. A bar. 00 01 11 1 0 macam tu. Okey. Obtain the simplest value. Okey, tadi daripada truth table. Ini sekarang daripada SOP. Nak pergi kepada simplest boolean. Okay, macam mana nak buat? Pakai theorem lah. Tak payah pakai theorem. Pakai K-map lah. Macam mana nak buat ni? Pakai theorem? Tak payah pakai theorem. Ni pakai K-map. Jadi awak keluarkan nombor dia. Ni nombor berapa? Tu keluarkan nombor. Ni berapa nombor dia? 0000. Tak, jangan macam nombor macam tu. Keluarkan decimal lah. Ni nombor kosong. Ni nombor kosong. Ni satu. Ni? Dua. Yang ni? Empat. Empat. Ni? Lima. Ni? Terus baca. Sampai habis. Ni apa? Enam. Kan? Ni? Empat. Lapan. Ni? Puluh. Puluh. Ni? Lima. Belas. Okay then. Buatlah. A, B, C, D. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haa, semua lah. Buat sampai habis. 1, 1, 1, 0. Haa, plot lah ni semua ni. Nombor-nombor ni. Masuk dalam ni. Haa, gitulah. Tak susah pun. Senang je. Okay, form 2 table. Sama macam tadi juga. Ambil nombor-nombor ni. Ini nombor 0. Ini nombor 1, 2. Ini nombor 3. Ini nombor 7, 8. Ini 9. Ini 10. 11. 12. 13. Ini bukan 10 ni. Ini bukan 9. 10. Ini 8. 9 ni 10. 9 ni 10. Ini 11. 12 ni 13. Okay. Ini masukkan dalam K-map. Tenang. Ni kalau nak tulis dia punya SOP dia macam ni lah. Apa ni? Z. Z function dia output A, B, C, D input dia sama juga dengan SOP dia. So nombor dia SOP minterm nombor 1. 0, 2, 3, 8, 10, 11, 13. Ni cara tulis kan. Ataupun awak boleh tulis Z sama juga dengan M kecil. M kosong campur M 2. Macam tadi tu lah. Ataupun awak tulis SOP dia lah. Tulis SOP dia. And then daripada ni. Redraw simplified. Ini yang kita dapat tadi. And then tulis. And then kita redraw. Dapat ni yang kecil. Buat tadi lah. Ya, ni kalau direct daripada ni lah. Okay. Kalau dia bagi SOP dia tapi tak cukup sifat dia. Tak cukup sifat tu maksudnya ada yang
ada macam ni kita nak baca nombor. Ha, macam ni. Macam mana kita nak baca nombor ni? Yang ni kita boleh baca nombor kan? Betul tak? Kita boleh baca. Ni berapa nombor dia ni? Berapa nombor dia? Decimal. 1-1-0. Memang 1-1-0. Decimal dia berapa? 6. Ha, 6. Ni boleh baca tak? Tak boleh. Ni? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab dia tak cukup. Dia ada 3 kan? 1-2-3. Ni tak cukup. Ni tak cukup. Ha, ni je boleh baca. Macam mana nak mapping? Ha, ada dua cara. Satu, you boleh direct mapping. Direct mapping ni adalah yang tadi tu lah. Macam A ni kan. Ni kelebihan kalau kita tulis boolean ni. Dekat mana kawasan A? Ni kawasan A. So A ni terus direct mapping kawasan A. Ni kawasan A. Tak payah cari nombor dia dah. Sebab ni memang kawasan dia ni. Ni kawasan A ni. Nampak? Macam tu. Yang ni kawasan Biba Siba kat mana? Macam tu. Kawasan Biba Siba. Sini Biba. Sini Biba. Sini Siba. Sinilah kawasan dia. Biba Siba. Sini satu. Sini Biba Siba. Sini satu. Tu buat. Tu masuk. Tu dapat dua kan? Ini A tadi dapat 4 kan? Ini kita panggil direct mapping. Itu kelebihan dia kalau kita tulis dia punya ni dalam boolean tu. Tapi kalau awak tulis dari sini pun, kita just tukar je. Boleh je tune kepala kita tu. Nampak nombor, nampak huruf pula. Okay. Satu lagi cara, macam ni. Kita nak keluarkan nombor kan? Okay, macam ni. Ini B-bar.C-bar. Ni. Yang missing dia A kan? Missing A. A. Satu lagi, mestilah A bar. Dua kombinasi lah. Satu A, satu A bar. Sini kosong, kosong. Sini A, A bar, kosong, satu. Kosong, kosong lah. Dua kombinasi kan. Satu huruf, dua kombinasi kan. Dua kuasa satu. Dua kan. Dua kuasa satu. Dua lah. Ini stay lah. So ni huruf dia, nombor dia adalah kosong dengan 2-4. Macam tu. Sama juga yang ni. A, B, bar. So missing dia adalah C. So kita ada C dengan C bar. Kosong dengan 1. Okay. C dengan C bar. Kosong dengan 1. So yang ni kita ada 1, 0, 1. 1-0-0. So nombor dia kita ada 5 dengan 4. Okay, 4 dah ada ni. Potong lah. Yang ni pula A. A. So missing dia adalah BC. 2 kan? 2 kuasa 2 ada 4 lah. So ada 0-0-0-1. 1-0-1-1. A ni 1. A lah 1 kan? Kenapa A 1? Sebab A tak ada bar pun. Jadi 1-1-1-1. So nombor ni adalah 4-5-6-7. Gitu. 4 tadi dah ada sini. 4 dah ada, 5 dah ada. Tu delete redundant. So baca balik nombor. Bacalah balik nombor. 6-6-4-5-6. Apa lagi ada? Bacalah. Baca semua. Isi dalam ni. Tu cara dia dah. Okay. So ada dua cara lah ni. Satu, you ambil yang missing ni. Missing variable ni. You add the missing variable ni. Satu lagi, you direct mapping. Pilih lah. Okay. Pilih ataupun soalan dia suruh buat direct mapping, you kena buat direct mapping. Kalau soalan dia kata tunjuk dengan SOP, maksudnya you kena tunjuk this missing parts ni. Okay. Senang. Ni soalan tadi lah. Ni missing. Ini panjang ni. Ini pendek dia kat sini. Ni pendek. Ni cara pendek. Ni cara missing. Cara standard play SOP ni. Missing A, jadi kita tambah A campur A bar. Missing C,
Jadi C campur C bar. Dua kan. Missing BC. Jadi kena buat lah. BC ada dua dah. Ada empat kombinasi kan. Satu, dua, tiga, empat. Itu relate redundant. Ni dia cara SOP minus form lah. Ni. Tapi kalau dia tak bagi tahu cara apa nak pakai, awak sama ada awak buat direct mapping ini senang ataupun awak buat kat bawah ni je. Tak payah nak buat equation macam ni, tak payah. Ni tambah-tambah ni. Tak payah tambah. Terus buat dekat bawah ni macam ni. Okey? Sebab kita nak jawab soalan dia especially standard SOP. Keluarkan standard SOP maksudnya kena ada semua ABC tu. Okay. Yang ni nak keluarkan standard SOP, baca lah semua ni. Bukan grouping ni, baca semua. Yang ni baca apa dia. Yang ni baca apa dia. Ini baca. Ni baca. Bukan dia suruh simplify lah. Dia suruh keluarkan standard SOP. Ini baca. Ini nombor kosong. Ini nombor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daripada nombor ni dah boleh baca dah. Kalau kosong, A, B, C kan. Kalau 7, A, B, C. Campur lah. Kalau 5, A, B, C, 5, 1, 0, 1. Kalau 4, A, B, C, 1, 0, 0. 6, A, B, C, 1, 1, 0. Okay. So tulis semua balik. Soalan ni bukan suruh simplify. Soalan dia tulis balik standard SOP. This one is not standard SOP kan. Ini tak standard. Kalau standard SOP dia mesti ada. Dia mesti ada ini Z ni. ABC kan. So mesti ada ABC dalam dia punya cerita dia ni. So ni standard SOP semua ada kan. Ada ABC, ada ABC, ada ABC, ada ABC, ada ABC. Ni tadi lah ni. Kosong. Ni tadi. Kosong, lima, empat, empat, lima, enam, tujuh. Kosong, empat, lima, enam, tujuh. Empat, lima, enam, tujuh. Okay, and then kita masuk don't care. Don't care kita sambung minggu depan lah. Yang tadi pun tak sempat masuk. Okay, sekarang ni. Kita pergi kepada soalan yang tu. Soalan yang lepas tu kan. Boleh dah buat. Kita dah dapat yang ini yang lepas tu. Kita dah ada ABC ni. ABCD. Dan kita ada Z ni kan. Z ni awak plot lah dalam ni. Plot dalam KMAT. So keluarkan Z SOP dia. Dah boleh siapkan lah. Itu sampai true table dia kan. Itu kita buat true table je. Yang ni. Selesaikan yang quiz hari tu. Sama juga. Yang ni okay. Z ni. Hari tu kita buat truth table je kan. Ni. Ambil Z ni. Masukkan dalam KMAT. 0, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Masukkan. Okay, and then buat grouping dia. Then keluarkan Z apa. Sama juga. Yang ni pun. Ada berapa yang ni yang kita buat yang hari tu. Z. Z ada 4. Masuklah lah. Yang ni. Z 3 punya tu apa. Yang ni. Z 2 punya. Masukkan dalam ni plot. Yang ni Z 1. Banyak kan kerja dia kan. Maka sikit je. Ni Z kosong. Masuk. Masuk. Plot dengan yang satu masuk satu. Yang kosong masuk kosong. Ni keluar Z sama dengan berapa. Z 2 sama dengan berapa. Z 1 sama dengan berapa. Z kosong sama juga berapa. Z 3 sama dengan berapa. Gitu je. Senang je. Dapatlah. Selesai soalan ni. Ni nampak kita punya sketch hari tu. X dot Y. Z ada dia punya persamaan. Ada persamaan dia, ada persamaan dia, ada persamaan dia. Ini lukis lah. Lagi lukis.
Kalau dia suruh lukis, biasanya lukis tu last kali lah awak buat kerja ya. Sebab lukis biasanya 3 markah macam tu je. Yang penting kita tengok macam ni. Yang ni pun biasanya kalau banyak ni, markah dia sikit je. 2 ni dah 8 kan. Nampak? Ni dah 8. Dah 8 untuk K-map sahaja. Yang ni true table ni biasa kita bagi dalam 4. 8, 4 dah 12. Awak nak define ni. Ha, lagi 2. Dah 14. Campur dengan nak lukis lita 2 ke 3. Biasanya soalan apa design ni macam ni. Boleh pergi sampai 15 markah. Banyak kan? Maknanya kalau awak tak tahu nak nak tulis, nak buat design, banyak markah awak hilang. Okay. So boleh siapkan quiz-quiz yang hari tu example itu kan. Ni quiz 4 ni ada apa don't care ni. Nanti kita sambung lah. Okay. Okay. Ada nak tanya 2-3 minit. Okay 2-3 minit. Saya rasa dah 4.5 ngam-ngam habis. Ada nak tanya tak? Janganlah malu. Saya dah suruh bagi tanya ni. Tak ada boleh faham tu insyaAllah. Petang-petang ni boleh faham. Boleh puasa ni senang sikit ilmu masuk. Terus ni saya nak ambil kedatangan sebab tadi saya tak ambil. Tadi budak kata ada nak masuk dalam. Rupanya saya tengok dekat jadual tak ada kelas pun lepas pukul 12. Saya pun tak ambil kedatangan dia. Ni saya nak ambil. Sekejap . Ni pun internet dah slow ni. Internet okey dekat sana? Wi-Fi. Hello? Kadang-kadang tak okey. Yang ni, yang tengah lecture ni sekarang ni dengan saya ni okey tak? Okey saya. Okey. Data sendiri saya. Oh, data sendiri. Data sendiri pun tak banyak pakai. Saya pun pakai data sendiri ya. Dalam 200, 300, 400 lah sekali jalan. Tapi kalau hari-hari mau gig juga. Ikhlas tendon session. Awak session apa lah? Session 5. 6. Sekejap lah. QR code. 5 dengan 6 kan? 5 dengan 6 sir. Okay, start time. 2. Okay cepat. Dah dapat ni boleh terus keluarlah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you sir. Waalaikumsalam. Thank you sir. Thank you sir. Waalaikumsalam. Okay. Terima kasih sir. Sama. Thank you sir. Sama-sama. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Terima kasih, Encik. Sama. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Terima kasih, sir. Sama. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Sama. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.